Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga kantil. Jangan sampai salah sebut ya kawan-kawan. Bunga kantil atau cempaka putih. Tumbuhan ini lebih dikenal karena unsur-unsur mistis yang terkandung di dalamnya, khususnya di Indonesia. Sering juga digunakan pada saat upacara-upacara adat atau ritual tertentu. Namun di balik itu semua, bunga kantil juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Ya, di antaranya untuk menghilangkan bau badan, mengobati gangguan vertigo, mengobati perut kembung, membantu mengobati sinusitis, membantu mengobati masalah keputihan pada wanita, mengatasi peradangan pada saluran pernafasan, membantu mengobati batuk, dan mengatasi gangguan pada dada. Bunganya berwarna putih dan mempunyai aroma yang wangi, wangi sekali. Oke, sekian dulu. Terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar dapat update-update video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.